4 tumpeng besar berisi hasil bumi ini diarak keliling kampung menuju Telaga Serangan di Magetan, Jawa Timur, Minggu siang. Ribuan warga setempat dan wisatawan Telaga pun tumpah ruah di jalanan melihat prosesi ritual yang digelar setiap 1 tahun sekali ini. Setelah diarak, tumpeng-tumpeng ini pun dinaikkan perahu untuk dilabuhi mengelilingi telaga, untuk kemudian dilarung atau ditenggelamkan di tengah telaga. Proses ritual yang diberi nama Labu Sarangan ini sendiri merupakan wujud syukur warga atas hasil panen selama setahun. Masa kita wisata, mau tidak mau, semenjak harus dilaksanakan. Kalau sekarang kita dimarahi masyarakat. Biasanya dilaksanakan dengan agak sederhana. Selain bisa mengikuti proses ritual Labuh Sarangan ini, wisatawan juga akan dimanjakan dengan panorama alam Telaga Sarangan yang masih alami. Larung sesajinya ini udah 10 tahun ya dilaksanakan, dan itu sangat udah termasuk tradisi di sini. Selain melestarikan tradisi warisan leluhur, ritual ini juga menjadi destinasi wisata di kaki Gunung Lawu. Selain itu, Telaga Sarangan pun menjadi objek wisata pilihan di Magetan untuk menghabiskan liburan. Hendra Serakastiawan melaporkan untuk NET.